an Abil Munzari Ubay bin Ka'bin, dari Abil Munzar Ubay bin Ka'bin radhiyallahu anhu. Yang mana digelari Abil Munzar ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada gelar yang kedua, yaitu Bi Abi Tufail oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Abil Munzar dan juga Abi Tufail yang gelarnya. Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, ini sahabat yang dekat sekali ya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga meriwayatkan hadis, di antaranya berapa hadis yang diriwayatkan? 164 hadis. Jadi banyak juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mempunyai keutamaan yang hebat, kedudukan yang istimewa ya, Ubay bin Ka'b ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru ya, dibacakan bersama ya sahabat yang bernama Ubay bin Ka'b ya, dibacakan bersama Ubay bin Ka'ab surat apa? Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Perintah dari siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah hebatnya ya, kedudukan yang sangat istimewa, kedudukan Ubay bin Ka'b ya, mana ada, belum ada ya terjadi ya tadarus ya bersama sahabat yang diperintahkan oleh Allah langsung seperti Ubay bin Ka'b ya. Kunianya Abil Munzar, kunianya, panggilannya ya, gelarnya Abil Munzar Ubay bin Ka'b. Meriwayatkan kana rajulun ya, sebagaimana hadis yang kemarin penjelasannya, adalah seorang laki-laki, la a'lamu ya, dia tidak tahu, rajulan seorang laki-laki ini, ab'ada jauh rumahnya, minal masjid minhu, jauh atau tidak rumahnya dari masjid ya, masjid darinya. Wakana, dan adalah seorang laki-laki ini, la tuhti'uhu, tidak pernah ketinggalan. La tuhti'uhu, la taputuh, maknanya ya, tidak pernah ketinggalan sholat ya, tidak pernah ketinggalan sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fagilalahu au fagultulahu, ada yang mengatakan kepadanya atau aku yang mengatakan, kata Ubay bin Ka'ab ya, karena sudah lama jadi dia masih bingung, aku atau orang lain yang mengatakan, katanya. Jadi sudah lama itu. Fagultulahu, atau aku yang mengatakan kepadanya, lawistaroita, alangkah bagusnya jikalau engkau membeli ya, keledai, himaron, himar, tarkabuhu, engkau kendarain keledai tersebut,
fidzuluma, ya, di waktu malam, ya, waktu datang ke masjid, ya, masih gelap, setengah empat, setengah lima, masih gelap, engkau kendarain himar tersebut. Wafi romdo, alangkah bagusnya juga engkau, ya, beli keledai itu, engkau kendarai di waktu siang yang sangat panas, ya, romdo itu, ya. Jadi dinyatakan arti daripada Ramadan, ya, Ramadan itu apa artinya? Ramadan itu panas, ya, dahulunya panas, jadi dinyatakan Ramadan, ya, Ramad, ya, itu sangat panas. Nah, jadi di waktu panas engkau gunakan, ya, engkau gunakan keledai tersebut, alangkah bagusnya sewaktu engkau datang ke masjid. Fagolah, maka dia mengatakan, ma yasurruni, ya, tidak menyenangkan hatiku, tidak membahagiakan diriku apabila aku, ya, datang ke masjid dengan kendaraan, katanya, ya. Jadi dia lebih senang jalan kaki datang ke masjid tersebut. Ma yasurruni, tidak menyenangkan hatiku, anna manzili, ya, sesungguhnya rumahku ila jambil masjidi, ya, apabila ada di samping masjid, ya. Jadi tidak menyenangkan hatiku apabila rumahku itu ada di samping masjid, ya. Jadi di samping masjid saja dia tidak mau. Kepingin apa? Kepingin jauh dari kepingin jauh dari masjid. Kepingin banyak apa? Kepingin banyak langkah menuju ke menuju ke masjid. Ya. Karena besar sekali pahala, ya, langkah-langkah menuju ke masjid. Inni uridu, sesungguhnya aku ini kepingin, ayyuktaba, ditulis, ya, ditulis pahala yang banyak li, untukku, mamsaya, setiap langkah, ditulis untukku setiap langkah, kebaikan demi kebaikan, ilal masjid, menuju ke masjid, warujui, dan pulangku juga, pergiku ke masjid, warujui, dan pulangku juga dari masjid menuju ke rumah. Iza roja'tu ila ahli, apabila aku pulang menuju rumahku, ya, pulang ke keluargaku, menuju rumahku, ila ahli. Pagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada orang ini, qad jama'allahu laka dzalika kullahu, sungguh Allah telah mengumpulkan semua kebaikan untukmu, kullahu, semuanya kebaikan untukmu, dengan apa? Dengan tujuanmu, dengan niatmu untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan di setiap langkah menuju ke menuju ke masjid. Ya, wafi riwayat, innalaka mahtasabta, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kebaikan pahala untukmu. Ya. Nah, ini khususiyah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pahala kepada orang yang memang dari hatinya kepingin, ya, kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia mengetahui, ya, dari hadis-hadis, fadilah-fadilah, ya, yang dia dengar dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak, ya, ada orang yang lagi jalan kaki menuju ke masjid, ada yang lewat, ya, ada yang lewat ngampirin, ya, ngajak naik motor,
ya, al-afu, terima kasih, ya. Kenapa? Ada di dalam hatinya sayang, ya. Kenapa? Karena setiap langkah demi langkah menuju ke masjid tersebut, ya, pahala yang besar di sisi Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya, dari sahabat ini, ya, merasa sayang, ya, kalau ya, dia membeli keledai, ya, dia menaiki keledai tersebut, ya, mengendarai keledai, ya, untuk menuju ke masjid. Rumah saya di samping masjid saya tidak mau, ya, tidak membahagiakan diri saya kalau rumah saya ada di samping masjid, ya. Jadi kepengen jauh supaya apa? Supaya banyak pahala, ya, yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ya, kita, ya, belajar di sini di mana? Di masjid, ya. Kita bukan belajar di gedung, ya. Kita bukan belajar di, ya, lapangan. Alhamdulillah kita belajar di masjid. Jadi berapa banyak langkah-langkah kita, ya, dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ramdha al-ardu allati asabaha al-har. Di sini jelaskan, ya, ar-ramdha, apa arti ramdha? Tanah, ya, bumi, ya, yang allati asabaha al-har, yang terkena panas matahari. Syadid, yang sangat panas dari matahari yang sangat, Pak, sangat panas, ya. Nah, jadi kalau kita, ya, sudah mengetahui daripada makna hadis ini, ya, bahwasanya betapa besarnya pahala langkah-langkah menuju ke rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka ingatkan hadis tersebut, ya. Alhamdulillah sewaktu kita berjalan, ya, kita banggakan diri kita sewaktu kita, ya, melakukan amal ibadah. Kita senangi, ya, sewaktu kita melangkah tersebut, kita mengetahui bahwasanya betapa besarnya pahala yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ada kebanggaan, kesenangan, ya, yang kita pahami. Ada yang kebanggaan, ya, kesenangan yang kita tidak tahu, ya, tidak kita pahami. Jadi selalulah kita itu, ya, apabila kita mengetahui satu fadilah ini, satu fadilah ini, satu fadilah ini, ya, di dalam hati kita, kita merasa bahwasanya kita akan dapat fadilah ini, ya, sebagaimana melangkah ke masjid kita akan dapat fadilah ini, ya. Jadi bukan, ya, dibanggakan, ya, dibicarakan, ya. Akan tapi apa? Dibanggakan di dalam hati kita di hadapan Allah. Jadi dibicarakan di dalam hati kita, yaitu kepada Allah, saya akan dapatkan ini di hadapan Allah. Saya akan dapatkan pahala ini di hadapan Allah. Ya. Jadi diketahui di dalam hatinya, ya, dibicarakan di dalam hatinya, mendapatkan kebanggaan, mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu juga sebaliknya. Sewaktu kita mengucapkan yang tidak baik, sewaktu kita melakukan, ya, sesuatu yang tidak baik, ya, ajak bicara di dalam hatinya, alangkah besarnya dosa saya ini, alangkah banyaknya dosa saya ini, alangkah tidak baiknya diri saya ini, ya. Jadi dia mengetahui, dia menyadari dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pelajari, ini harus kita jalani di dalam menjalani pelajaran-pelajaran beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Insyaallah, ya, lama-kelamaan kita tahu rasa malu kepada Allah, ya. Hadir di dalam hati kita selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala, ya.